bakal disomasi sang mantan suami. Begini reaksi pedangdut Ayu Ting Ting. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Lama tak terdengar kabarnya, mantan suami Ayu Ting Ting yakni Henry Baskoro Hendarso atau Enji ini kembali muncul. Benarkah kemunculan Enji karena akan melakukan somasi kepada Ayu? Ya, permasalahan yang mencuat adalah masih seputar anak mereka, Bilqis Kumairo Razak. Enji dikabarkan masih sulit bertemu Bilqis meskipun Ayu sudah mengutarakan tak akan melarang Enji bertemu sang anak. Kemunculan Enji ini karena ingin berupaya untuk bertemu dengan anak mereka, Bilqis. Bilqis sendiri kini berada di bawah asuhan Ayu Ting Ting. Ini bukan kali pertama Enji ingin bertemu dengan Bilqis. Namun hingga saat ini nampaknya Enji masih belum bisa bertemu dengan sang putri. Kemunculan Enji kini tentu mengejutkan. Pasalnya Bilqis yang kini sudah berusia 5 tahun itu sudah sejak lama tak pernah bertemu. Dilansir dari salah satu media melalui Telewicara, Enji mengaku sulit menemui sang putri. Namun, kemanakah Enji selama 5 tahun ini? Sebelumnya, Ayu saat ditemui media mengaku membolehkan Enji untuk bertemu sang anak. Namun dengan syarat, agar tak membawa media dan bersedia meminta maaf kepada keluarganya. Namun Enji mengaku semua itu sudah ia upayakan namun tak berhasil. Tanya itu beredar kabar jika Enji bakal mensomasi pelantun lagu Sambalado itu. Ditemui usai mengisi sebuah acara Senin 30 September 2019. Saat dimintai tanggapan soal ancaman somasi Enji, Ayu Ting Ting tampak enggan menjawab. Teman dekat Ivan Gunawan tersebut malah santai dan tak memperdulikan pertanyaan wartawan. Melihat permasalahan tersebut, warganet ikut angkat bicara. Banyak warganet yang berpendapat kemana saja Enji selama ini. Dan mengapa ia kini mencari Bilqis setelah pernah ingin melakukan tes DNA. Namun beberapa warganet lainnya memberikan dukungan untuk sang pedangdut. Wah, semoga cepat selesai ya masalahnya pemirsa. Jangan lupa subscribe.